So, terima kasih Holy Manor sudah ngirimin aku hadiah. Oke. Ini aku pakai jembatan dulu tapi ya. Iya. Buat lebaran nih. Mencari buat lebaran. Iya. Ya, Nak, baju ayah bagus enggak? Baju ayah. Bagus enggak baju ayah? Bagus. Bagus. Ya, aku pakai jembatan dulu ya Holy Manor. Terima kasih. Ganteng. Eh, ganteng deh. Hey. Estol nih, Estol. Pemandangannya. Kamar orang lain anjir. Nice view. Nice view. Udah sampai hotelnya. Jadi sebenarnya hari ini tuh kan sebenarnya aku kerjanya. Sebenarnya tuh acaranya besok, jadi besok tuh ada kayak treatment gitu di salon. Kita sebagai influencer yang nyobain treatment di salon itu, terus udah gitu, aku sama Shanin jadi influencernya juga ikut di situ. Jadi besok aku ketemu sama Shanin. Dan awalnya tuh kita mau hari Senin langsung pergi ke Jakarta pepe. Cuman kayaknya nggak mungkin karena kayaknya Jakarta bakal macet banget gitu, jadi kasihan Mas Arin juga puasa, bulan puasa juga kan, kalau misal harus dealing sama jaketnya sama macetnya Jakarta kayaknya bakalan kasihan banget. Terus ya udah akhirnya kita mutusin untuk kayak Kanaya sama mertuaku aja dijagain, terus aku bawa Kavi karena kan Kavi belum terlalu ngerepotin ya, dia juga kerjanya tidur terus, nenek tidur, jadi dia mungkin aku bawa aja nggak apa-apa kalau Kanaya sama Mima sama Pipanya di rumah. Terus kayak itu juga deket banget sama GI, jadi kayaknya kita mau buka puasa di GI. Tapi pas aku lihat Google Maps itu merah guys, kemanapun merah, jadi kita bingung. Dan ini apa tayang? Apa tayang? Kamu butuh tiga doang sama ayah sama ibu ya? Iya. Kalau dulu tuh bertiga di hotel sama Kanaya. Sekarang gantian sama si Kapi. Jadi kalau kalian yang nyari nanya, nah nyari Naya di vlog ini, silakan kembali lagi besok. Soalnya Naya enggak kita bawa, guys. Jadi aku mau istirahat dulu ya, nanti jam 3 lah baru berangkat ke mall. So sekarang kita di GI teman-teman lagi waiting list untuk buka puasa. Waiting listnya aja udah 2 kloter. Kayak naik haji. Semoga rezeki kita buka di sini karena aku pengen makan di sini. Kenapa kita habis buka puasa nonton dulu? Karena kita malas kejebak macet. Karena bensin sudah tinggal segini teman-teman. Jadi biar nggak macet kita nonton dulu. Udah lenggang jadi kita bisa aman dengan keadaan bensin yang tinggal segini. Ya Allah. Bensinnya udah terus sudah nyala. Ayah kalau katakan ini. Terus ayah mumpung karena yang nggak diajak jadinya bisa tenang nontonnya. Jadi nanti kalau kalian udah punya anak, udah anaknya umurnya setahun lebih lah. Kalian bisa jalan ngapa-ngapain? Bisa jalan, udah bisa itu nanti susah banget untuk nonton mobile. Di bioskop. Untuk mobile juga susah. Iya, susah. Jadi nikmatin aja sekarang yang masih baru nikah atau masih pacaran ya. Nonton sepuas-puas. Karena kita udah gak bisa nonton ya. Kita terakhir nonton apa sih? Yang HADC. HADC bayangin. Ini tahun kemarin loh. Sekarang gue nonton bioskop lagi. Gila gak tuh nonton bioskop setahun sekali. Masih di GI kita kehabisan bensin teman-teman. Luar biasa. Dapat gak kita nih Pat? PPU pertama.
Wop mana Wop? Wop di sebelah situ kan? Pom bensin terdekat. We made it. Alhamdulillah sampai apa dapat juga apa namanya? Pom bensin setelah GPS ngaco. Terjebak di pintu mall yang ditutup semua. Nyari-nyari parkiran. Kafe enggak pakai baju lagi. Ini kafe enggak pakai baju, teman-teman. Ini dia tuh enggak. Dia cuma popok doang. Jadi ya, emang kalau punya anak itu pasti ada aja pokoknya yang ceritanya tuh. Jadi tuh setiap aku misalkan gak bawa baju ganti, itu pasti aku apes. Tapi giliran aku bawa baju ganti, nothing happen. Gak kenapa-napa. Giliran aku gak bawa, gak sengaja gak bawa, itu pasti kenapa-napa. Kayak tadi, kayak baru setengah 45 menit film mulai, tiba-tiba si Kavi kentut perut gitu. Terus dia gitu, kenapa kok bajunya basah? Taunya tuh, ee-nya tuh kemana-mana, sampai ke baju dan lain sebagainya, sampai ke kaosnya pun, kaos dalamnya pun tembus. Terus akhirnya aku keluar, terus aku udah gitu langsung ke WC. Nah, nggak gantiin dia popok kan, terus ya udah aku nggak bawa baju. Terus gimana, awalnya itu aku mau beliin dia baju di bawah di Mothercare, tapi eskalator CGV yang ke bawah yang ke atas itu mati. Terus dan itu tuh CGVG itu kayak ngelewatin dua lantai, jadi which is si eskalator itu tinggi banget. Nah kalau misalnya aku naik lift, aku nggak tahu pasti bakalan kesasar. Aku tuh orangnya gampang banget kesasar, nggak hafal jalan. Dan akhirnya ya udahlah, mumpung aku bawa gendongan ini, jadi emang anget kan gendongannya, ya udahlah nggak apa-apa. Terus udah gitu juga dia didekap sama aku, jadi ya udah dia nggak begitu nggak akan kedinginan pasti. Terus ya udah aku lanjutin lah nonton, tapi nontonnya sambil berdiri di depan. Mimpi dia, mimpi saya, mimpi. Hai. Aku sekarang lagi OTW mau ke salonnya, salon Laris Love Salon. Kayak namanya itu deh. Nanti aku kasih tau kalau misalnya aku tau udah di tempatnya. Jadi hari ini tuh mau treatment gitu bareng sama Shanin dan influencer-influencer yang lainnya. Jadi Matrix tuh shampoo, dia baru ngeluarin shampoo yang khusus untuk berhijab. Jadi mungkin ada treatment-treatment khusus untuk kalian para hijabers untuk merawat rambut kalian yang tidak pernah terpapar sinar matahari. Sayang. Hai. Hai, mana Bang? Gila. Kacamatanya. Ini. Satu lagi guys, kalau misalnya kita lagi bareng sama Kanang, ini kita enggak bisa nih pakai kacamata. Ini pasti direbut sama dia terus dia pengen pakai. Jadi gitu guys, sekarang aku mau nemenin Kavi. Gimana? Hai, aku di Matrix. Ini nih, Tantan Reward. Tantan Reward. Ini pasti beli WhatsApp ini banyak orang. Kita aku udah lihat vlog kamu tuh sebelum pada booming loh. Serius? Waktu zamannya Blackbird, ingat enggak? Aku pernah nge-search. Aku pernah search dulu kan, apa namanya? Pak Blackbird cover ya. Terus ada Iya. Sama Paul. Pakai efek apa? Pakai efek alay. Wah, gila. Iya, makanya ibu aku juga sering nonton Blackbird. Enggak, itu vlog kamu. Oh, aduh makasih ya, tiap hari. Tiap hari, makanya dia langsung pengen ke Jerman. Udah ke Jerman kemarin. Iya, serius. Serius. Ketemu. Lain kali tante bilang aja entar ya, kalau ya. Aku ajak makan. Nih, Bu, aku udah ketemu nih. Sama Fatri udah ketemu. Oh, iya. Bu, tuh aku tante. Ini buktinya udah sini. Enggak usah jauh-jauh ke Jerman. Enggak usah jauh-jauh ke Jerman. Ya, ibu aku tuh udah ke Jerman lagi. Sampai ibu aku udah sampai di sini. Main aku dulu dong ya. Kita sukses selalu ya. Jangan lupa tonton videonya. Nanti video gue harus di
banyak nonton ya. Dah. Oh, baper baper mau pulang. Soalnya baper sama kafe. How are you? Apa Cici? Apa Cici? Apa Cici? Apa Cici? How are you? Hi guys. My name is Hawea. Habat Tete, habat Tete. Hawea, habat Tete, habat Tete. Ya, ya Pak, pulang dulu ya. Di kita nginep sini deh. Ntar gua nginep sini nih. Next time. Padahal gua baru mau ngajakin lo main. Apa? Pes. Abis sahur. Abis sahur ya. Nanti kita. Pesnya di mana? Di bawah. Ya, di bawah. Ada kloset. Itu kloset dalam. Closet for walking closet. Closet. Oh, iyalah. Lu enggak ngantuk apa pulang jam segini? Iya, di minum ini, minum enam penter, penter. Biar deg-degan. Biar berdebar. Lu jangan dong. Enggak bisa. Pulang dulu teman-teman. Dah. Makan bakso, Pak. Nah. Masarin. Bakso apa? Mau makan dulu. Kagak dah. Nih, kalau gua naya tidurnya di kamar. Udah om, makasih om. Kita nyolong makanan dari sini. Kita pulang malah dikasih bekal. Bukannya kita bawa oleh-oleh dari dadah Hawe, dadah. Kasih lagi nih. Ini bisa. Apa tuh? Bisa madu. Aduh. Enggak udah, tante. Udah, tante. Oh, oh ya, makasih. Itu tante udah ya? Udah. Ya om ya. Tomat. Assalamualaikum. Deal. Semen dong. Mana sih lu? Gak di semen gimana sih?